Pemanasan jelang turnamen di Spanyol, Timnas U20 Indonesia tantang klub Arab Saudi malam ini. Timnas U20 Indonesia dijadwalkan akan berhadapan dengan klub Arab Saudi, Al Adalah FC, Minggu tanggal 13 November tahun 2022. Timnas U20 Indonesia dijadwalkan akan kembali menggelar laga uji coba di Turkiye. Kali ini Timnas U20 Indonesia akan berhadapan dengan klub Arab Saudi, Al Adalah FC. Pertandingan antara Timnas U20 Indonesia kontra Al Adalah FC rencananya akan digelar pada Minggu, tanggal 13 November tahun 2022, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Al Adalah FC sendiri merupakan kontestan kasta tertinggi Liga Arab Saudi. Saat ini Al Adalah FC berada di peringkat ke-13 Liga Arab Saudi. Sama dengan Timnas U20 Indonesia, Al Adalah FC saat ini memang sedang menjalani pemusatan latihan, TC, di Turkiye. Sementara itu, laga melawan Al Adalah FC akan menjadi uji coba ke-7 Timnas U20 Indonesia selama di Turkiye. Dari 6 laga sebelumnya Garuda Nusantara berhasil mencatatkan 3 kemenangan, 1 seri dan 1 kekalahan. Pertandingan melawan Al Adalah FC sendiri kemungkinan akan menjadi uji coba terakhir Timnas U20 Indonesia di Turkiye. Sebelumnya, Direktur Teknik PSSI, Indra Syafri, membeberkan bahwa Timnas U20 Indonesia akan berada di Turkiye hingga tanggal 15 November tahun 2022. Ini masih fokus di Turkiye, kata Indra Syafri dikutip dari bolasport.com, Minggu, tanggal 6 November tahun 2022. Jadi mereka fokus sampai tanggal 15 November tahun 2022 di Turkiye, imbuhnya. Setelah itu, Timnas U20 Indonesia dijadwalkan akan bertolak menuju Spanyol. Di Spanyol nanti Marcelino Ferdinand de Kaká akan mengikuti turnamen bertajuk Pinatar Arena. Termasuk Timnas U20 Indonesia, ada 10 negara yang juga ikut berpartisipasi di Pinatar Arena. 9 negara lain yang ikut Pinatar Arena adalah Eko U19, Spanyol U19, Denmark U19, Arab Saudi U20, Prancis U20, Slovakia U20, Jepang U20, Ceko U21, dan Norwegia U21. Rencananya Timnas U20 Indonesia akan berhadapan dengan Prancis U20 dan Slovakia U20. Laga Timnas U20 Indonesia melawan Prancis dijadwalkan akan berlangsung pada Kamis, tanggal 17 November tahun 2022, pada pukul 18 waktu setempat, sedangkan laga melawan Slovakia U20 akan digelar 2 hari setelahnya. Lanjut Tetau 247. Dua pemain calon naturalisasi Timnas Indonesia U20, Justin Hubner dan Ivar Jenner, banjir pujian usai menjalani debutnya bersama Garuda Nusantara julukan Timnas Indonesia U20, netizen memuji abis penampilan keduanya yang dinilai sangat apik. Mereka menyebut Justin Hubner dan Ivar Jenner pemain berkelas hingga meyakini bisa menjadi bintang di masa depan. Ya, Justin Hubner dan Ivar Jenner baru saja melakoni debut bersama Timnas Indonesia U20 kala melawan klub Norwegia, Bærum SK. Justin dan Ivar tampil sejak menit awal dalam laga uji coba yang digelar di Hane Hotel Football Pitch, Antalya, Turki, Jumat tanggal 11 November tahun 2022 malam WIB itu, laga pun berakhir dengan skor imbang 3-3. Adapun gol untuk Timnas Indonesia U20 tercipta lewat gol bunuh diri pada menit ke-72, gol Zanadin, 74 dan Zaki, 90+3, sayang, kedudukan yang sudah unggul itu harus buyar saat lawan mencetak gol lewat titik putih pada menit ke-90+6. Di luar hasil tersebut,
Netizen menangkap momen-momen hebat, baik yang dikreasikan Justin Hubner maupun Ivar Jenner, misalnya, saat laga baru berlangsung 5 menit, Ivar langsung memberikan umpan terukur dari lapangan tengah menuju lini depan. Awesome pass at Ivarner, tulis Instastory akun fans at Indonesia Football yang kemudian direpost oleh pemain FC Utrecht itu. Pujian yang sama diberikan kepada Justin Hubner, netizen terkesima dengan gaya permainan pemain Wolverhampton Wanderers itu, termasuk saat memberikan umpan yang menyebabkan terjadinya gol pertama. Fix dua pemain keturunan no debat, gol pertama juga dari umpan jauh Justin, tulis akun @RizkonFauzan di kolom komentar akun fans @BolaBlankon. Gak heran kenapa Justin Hubner bisa masuk Wolverhampton, emang berkelas, tulis akun @TaitleMeawi. Justin kuat juga pas nyerang dan bertahan, tulis akun @Prastio23. Selain soal performanya yang apik, netizen juga berkomentar terkait tingkah lucu yang diperagakan Hubner selama di lapangan, salah satunya saat pura-pura sakit pada menit-menit akhir. Hubner tengil juga sih di beberapa momen, tulis akun @FootballTalenesia sambil membubuhkan emoji tertawa. Hubner calon preman timnas nih, tulis akun @Wandi.91. Penyebab Ivar Jenner dan Justin Hubner bisa turun di laga timnas Indonesia U20 vs Baerum SK U20 akan diulas Okezone. Sekadar diketahui, timnas Indonesia U20 dijadwalkan menghadapi Baerum SK U20 di laga uji coba pada Jumat, tanggal 11 November tahun 2022, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sekadar diketahui, Ivar Jenner dan Justin Hubner sudah tiba di Turki pada Rabu, tanggal 9 November tahun 2022. Keduanya antusias memperkuat timnas Indonesia U20 yang dipersiapkan turun di Piala Asia U20 2023 dan Piala Dunia U20 2023. Saya saat ini sedang berada di Turki untuk bergabung dengan tim nasional Indonesia. Saya sangat senang bisa mendapat kesempatan bermain bersama teman-teman. Saya berharap bisa membanggakan Indonesia, kata Justin Hubner mengutip dari laman resmi PSSI. Saya berada di Turki saat ini untuk bergabung dalam pemusatan latihan dengan timnas Indonesia. Saya sangat bangga dan gembira bisa berada di sini. Sampai bertemu teman-teman di lapangan nanti. Ayo kita lakukan ini bersama-sama, ujar Ivar Jenner. Kedua pemain ini belum mendapatkan paspor Indonesia, mengingat berkas naturalisasi mereka masih dalam proses. Sekarang yang jadi pertanyaan, kenapa Ivar Jenner dan Justin Hubner bisa membela timnas Indonesia U20 di laga Baerum SK U20? Penyebabnya karena laga ini hanya sebatas laga uji coba, plus tak termasuk agenda FIFA. Timnas Indonesia U19 juga sempat menggunakan pemain cabutan saat menjalani pemusatan latihan di Kroasia pada medio September tahun 2020.